가슴을 쏘마 히 Halo guys, balik lagi sama Goreng. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Seal alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah mendapatkan laporan mengenai penyerangan kota Zenan, seluruh tim pemburu iblis bergegas menuju kota tersebut menggunakan balon udara sehingga bisa menghemat waktu. Kapten rombongan lantas menjelaskan situasi genting saat ini. 3 hari yang lalu, para iblis melakukan serangan habis-habisan mengirim 12 dewa iblis sekaligus. Meski terdengar mengejutkan serta beberapa anggota terlihat bingung apa tujuan para iblis menyerang kota Zenan, namun tidak bagi Hao Chen yang sudah mengetahui rencana Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Terlebih lagi berkat informasi darinya, para kesatria dari Kuil Aliansi berhasil melakukan penyergapan, menjebak para dewa iblis dan iblis tingkat 8 di dalam formasi segel kota Zenan. Walaupun keadaan semakin terkendali, tapi sang komandan meminta seluruh anggota untuk tidak ceroboh. Pasalnya kekuatan 12 dewa iblis tidaklah lemah. Terlebih lagi meski kota Tianshou telah mengerahkan seluruh kesatria tingkat 8 untuk membantu kota Zenan, namun dikarenakan jumlah iblis terlalu banyak, bahkan iblis tingkat 7 masihlah berkeliaran, membuat para kesatria masihlah kesulitan untuk mengatasinya. Dan tiba-tiba, dalam situasi genting serta pernah mendapatkan pelatihan dari Go Yingji mengenai serangan dadakan di udara saat pelatihan menjadi tim pemburu iblis, Hao Chen dan rekan-rekannya tidaklah terlihat panik. Bahkan Hao Chen sendiri memerintahkan seluruh anggota untuk langsung turun ke medan pertempuran, menghabisi sebanyak mungkin kelompok iblis. Sementara Hao Chen menggunakan kemampuan terbang dari Hao Yu, Lin Xin lantas memberikan teknik sihir terbang kepada anggota yang lainnya, sehingga baku hantam perang sarung resmi dimulai. Meski melakukan pertarungan di udara yang menjadi daerah kekuasaan iblis terbang, tapi hal tersebut tidaklah membuat Hao Chen dan rekan-rekannya gentar sedikitpun. Bahkan ketika Hao Chen nyaris terkena serangan, Sei Er tiba-tiba nongol kayak jin dari dalam kalung eternal, serta memiliki sebuah sayap yang menandakan dia sudah menerobos tingkat 6. Oh,
Sementara Hao Chen dan anggotanya membantai-bantai pasukan iblis terbang, serta Hao Chen juga memerintahkan seluruh anggota untuk berpencar dan menyelamatkan penduduk sekitar. Di darat, terlihat seorang kesatria misterius yang agaknya terlihat tampan kayak Mimin bernama Xiao Duxi dengan sangat mudah menghabisi pasukan iblis. Dikarenakan jumlah iblis terlalu banyak, Hao Chen dan Sai Er bertugas mengamankan pusat kota Zenan. Han Yu membuka akses menuju daerah aman di daerah timur. Lin Xin dan Ying Er membersihkan para iblis yang mencoba melarikan diri. Sedangkan Sima Xian dan Wang Yuan Yuan bertugas membersihkan iblis dari kedua sisi pusat kota. Sementara itu, baik Han Yu, Lin Xin, Sima Xian, dan Wang Yuan Yuan terlihat masih berjibaku menghadapi pasukan iblis yang secara brutal menyerang kota Zenan, serta membantai umat manusia yang tidak bersalah. Di momen ini, melihat Cheng Ying Er dalam bahaya, Lin Xin tanpa terduga muncul di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Bahkan setelah mengingat perkataan Li Xin kalau seorang penyihir yang bisa menyerang sangatlah dibutuhkan dalam sebuah tim, Lin Xin kali ini secara mengejutkan bertekad untuk menggunakan sihir tipe serangan. Di sisi lain, ketika Sing Sair dan Long Hao Chen ingin kembali melanjutkan baku hantam, secara mengejutkan kalung Melody tiba-tiba bereaksi. Hal ini disebabkan karena menara eternal menyerap para jiwa iblis yang mati di tempat ini. Meskipun terlihat kalau menara eternal sengaja melakukan itu untuk mempertahankan jiwa Yilai Kesi, namun sisi baiknya, jiwa para iblis yang mati akan langsung diubah menjadi kekuatan spiritual. Sehingga Hao Chen tidaklah perlu khawatir kehabisan kekuatan saat bertempur. Tidak berselang lama, anggota yang lainnya terlihat tiba di lokasi ini, serta melaporkan bahwa mereka telah mengatasi iblis tingkat kroco. Dengan alasan tersebut, Hao Chen lantas meminta anggotanya untuk membunuh pasukan iblis yang tersisa. Tepat di momen ini, di saat wanita bocil di ambang kematian secara mengejutkan seorang kesatria bernama Duxi yang udah kita bahas di awal tadi, terlihat muncul di lokasi ini, serta membantai, membunuh, menyembelih leher pasukan iblis tingkat kroco. Bedeh, emang boleh Silver Four ini? Pada awalnya si wanita bocil terlihat takut jika iblis tersebut ingin menyerang mereka. Akan tetapi, Duxi memintanya untuk nyantai aja. Oleh sebab itu, dia meminta si bocil menutup matanya terlebih dahulu. Dan tiba-tiba... Nah, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta ya guys ya. Kalau Duxi ini merupakan seorang jenderal perang di kota Zenan berada di tingkat 7. Melihat situasi medan perang saat ini serta area darat telah mereka atasi, maka mereka haruslah menunggu kabar terlebih dahulu dari tetua kota Tensuo. Namun, siapa sangka, di tengah percakapan ini, baik Long Hao Chen bersama Duxi dikejutkan dengan suasana yang awalnya hening berubah menjadi kegelapan. Bahkan menimbulkan kepanikan di seluruh area tersebut. Pada awalnya, Duxi meminta salah satu anggota untuk tidak menyentuh energi tersebut. Tapi karena terlambat, hal tersebut justru langsung merenggut nyawanya. Ah!
Di momen ini, kita kembali diperlihatkan karakter baru yang bernama Pangeran Ao berasal dari klan Iblis Celestial. Nah, kalau kalian masih ingat, Ao ini merupakan anak dari Kaisar Iblis Feng Xiu ya guys ya, yang pengen dinikahin sama yang Putri Bulan itu, Mimin lupa, siapa sih namanya? Nah, bahkan kemunculan ini bertujuan untuk menghabisi para umat manusia maupun para kesatria di kota Zenan, sehingga bisa membebaskan 12 iblis yang terjebak dalam formasi kota Zenan. Tepat ketika si bocil diambang kematian, Hao Chen langsung menggunakan tungku penarik untuk menarik serangan dan perhatian Ao. Kejadian ini jelas membuat Ao merasa muak. Pasalnya hanya seorang kesatria tingkat 5 berani melawan dirinya yang sudah berada di tingkat 8. Meski perbedaan level di antara mereka berdua terlampau jauh, namun Long Hao Chen justru tidak terlihat gentar sedikit pun, bahkan secara nekat langsung menyerangnya. Sambil menahan serangan yang dilepaskan Hao Chen, si Tri lantas teringat dengan percakapannya dengan Dewa Iblis Bulan Agares sebelum pergi ke kota Zenan. Di mana saat itu, salah satu pasukan melaporkan kalau umat manusia seolah mengetahui rencana klan Iblis menyerang perbatasan kota Zenan. Pasalnya 12 Dewa Iblis yang mereka kirim berhasil dijebak dalam formasi pengunci kota Zenan, sehingga menyebabkan penyerangan tidaklah berjalan sesuai rencana. Mendengarkan laporan barusan, Agares lantas memerintahkan Sitri untuk menuju kota Zenan. Pasalnya dengan kualifikasinya sebagai iblis tingkat 8, sangatlah tidak layak baginya hanya menjadi tukang pengantar minuman. Sehingga jika Sitri bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, Agares menjanjikan akan menjadikan dirinya sebagai salah satu tim dewa iblisnya. Mengingat ucapan Dewa Agares jelas membuat Sitri semakin bersemangat untuk menyelesaikan misinya. Bahkan dia juga menggunakan ilusi mimpi buruk untuk menekan seluruh rekan Hao Chen. Meski kejadian yang mereka alami hanyalah sebuah ilusi, akan tetapi jika ilusi itu tidaklah dihilangkan, maka seluruh rekan Hao Chen akan terus-menerus bertarung sampai mati di dalam dunia ilusi. Menyadari jika keadaan semakin memburuk serta bisa saja kota Zenan jatuh ke tangan pasukan ras iblis, Hao Chen secara nekat kembali menyerang serta bertujuan untuk memaksa Sitri melepaskan kemampuan ilusinya. Sayangnya, meski Hao Chen telah mengerahkan seluruh teknik andalannya untuk menyerang Sitri dari segala arah, Sitri justru dengan sangat mudah terlihat mampu memblokirnya. Seolah-olah serangan yang dilepaskan Hao Chen hanyalah sebuah mainan baginya. Bahkan ketika Hao Chen sudah tidak lagi mampu menyerang, Sitri lantas memisahkan tubuh Hao Chen dan Hao Yu, sehingga bisa melepaskan armor pelindungnya. Dengan begitu, dia bisa menjebak Hao Chen di dalam dunia ilusinya. Di dalam dunia ilusi ini, Sitri terus-menerus memprovokasi Long Hao Chen, meski pada dasarnya umat manusia memiliki darah kotor dan tidaklah sebanding dengan ras iblis. Namun, Sitri ternyata bisa merasakan ada sesuatu hal yang berbeda dalam diri Hao Chen, sehingga dia bertujuan untuk melihat lebih jauh apa yang ada di dalam isi hatinya. Meski pada awalnya rencana Sitri berjalan sempurna, akan tetapi ternyata di dalam hati Hao Chen terdapat banyak sekali orang-orang yang dia pedulikan. Bahkan lebih anehnya lagi, terdapat penampakan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Bu,
不可能。 Keterkejutan yang dia lihat di dalam jiwa Hou Chen jelas membuat si Tri terlihat bingung. Dia juga tidaklah terima kalau di dalam diri Hou Chen ada seorang dewa iblis terkuat saat ini. Pada awalnya, si Tri beranggapan jika Hou Chen tidaklah mungkin bisa kembali bangkit dan menganggap hanyalah kesatria ecek-ecek yang tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Akan tetapi, hal mengejutkan terjadi. Ternyata, Hou Chen sebelumnya memanglah sengaja memancing si Tri untuk melihat ke dalam hatinya, sehingga dia bisa terhubung dengan seluruh anggota timnya. Dengan begitu, Hou Chen bisa meminjam seluruh kekuatan anggotanya. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, peri cahaya dengan cepat memberikan seluruh kekuatan kepada Hou Chen. Bahkan dalam waktu yang singkat, Lang Hou Chen berhasil menerobos ke tingkat 6. Meski si Tri sempat dikejutkan dengan kejadian ini, namun dia tetaplah tidak memperdulikan hal tersebut. Di mana dia memanglah sangat menantikan duel perang sarung adu jotos bersama Hou Chen. Menyadari jika pertarungan ini akan berjalan sengit, si Tri lantas mengaktifkan teknik bulan langit serta langsung melepaskan teknik tersebut ke arah Long Hou Chen. Si Tri sendiri memanglah bertujuan untuk melihat seberapa lama Hou Chen mampu bertahan dengan pinjaman kekuatan tersebut. Meski sudah berada di level 6 dan mungkin mendekati level 7. Namun, si Tri sangatlah yakin kalau teknik tersebut tidaklah akan mampu bertahan lama. Mengetahui jika dirinya tidaklah memiliki waktu yang cukup, Hou Chen memutuskan untuk bertarung sampai koit serta mengerahkan sisa-sisa kekuatannya dan mengaktifkan pedang terakhir dari cincin warisan yang disebut teknik tebasan cahaya suci. Alhasil, meski serangan Hou Chen sebelumnya berhasil membuat si Tri kejang-kejang, namun hal mengejutkan terjadi di mana berkat artefak pemberian Dewa Agares, serangan yang dilepaskan Hou Chen tidaklah berdampak fatal. Melihat si Tri kembali bangkit, Hou Chen dengan cepat menggabungkan tungku spiritual dengan teknik pengorbanan darah untuk meningkatkan kekuatannya. Akan tetapi, tiba-tiba... Dikarenakan tidak ada pilihan lain serta dihadapkan dengan teknik cahaya bulan memudar, Hou Chen pada akhirnya memutuskan rantai penghubung sehingga anggotanya tidaklah mengalami serangan yang dia rasakan. Dan tiba-tiba... Wadidaw, di momen ini secara mengejutkan Yi Lai Kesi tiba-tiba terbangun dari tidurnya serta mengatakan, siapa yang berani menyentuh pewaris gue, maka dia akan menanggung kematian. Waduh. Gan shang hai chao. Yi Lai Kesi. Gang cai shi shui wei jing de xin. Hao tu er. Nah, dikarenakan Yi Lai Kesi tidaklah terima atas perbuatan si Tri kepada muridnya, dia lantas menggunakan kemampuan membalik waktu, sehingga Hou Chen bisa menyaksikan kejadian yang sebelumnya dia rasakan, serta menganggap kalau si Tri hanyalah iblis samplah di matanya. Anjay, serem juga ya guys ya, kalau lagi marah. Ini adalah
Dikarenakan Yilei Kesi telah menggunakan separuh kekuatannya, dia harus segera kembali tertidur serta meminta Hou Chen untuk segera menuju puncak menara Eternal untuk membangunkannya. Secara bersamaan dengan kepergian Yilei Kesi, Long Hou Chen tanpa terduga berhasil menerobos tingkat 6 yang sesungguhnya. Setelah kematian Sitri, pasukan iblis yang tersisa melarikan diri dari kota Zenan serta tidak ada lagi serangan susulan, sehingga menandakan kalau perang kali ini dimenangkan oleh aliansi kesatria. Tidak berselang lama, pemimpin kota Zenan memanggil seluruh petinggi untuk mengadakan rapat penting di markas pusat kota Zenan, serta berpesan kepada pengawal untuk tidak mengizinkan siapapun mengganggu jalannya rapat. Sementara itu, di sisi lain, seluruh pasukan Priest terlihat mengadakan pesta perayaan kemenangan perang. Mereka juga berterima kasih kepada Hou Chen. Pasalnya jika bukan karena Hou Chen mampu mengalahkan Sitri seorang diri, maka kemungkinan kota Zenan saat ini sudah dikuasai oleh klan iblis, serta menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Di tengah-tengah pesta, Xiao Du terlihat menunjukkan diri dan membawa segerobak ayam bakar, di mana dia bertujuan untuk menantang tim Hou Chen adu makan terbanyak. Selain bertujuan untuk membalas budi di medan perang, lomba makan ini bertujuan sebagai ikatan pertemanan. Meski Hou Chen sempat ragu, namun Xiao Du terus memaksanya, bahkan dirinya sendiri yang akan menghadapi seluruh rekan Hou Chen adu makan. Nah, dikarenakan Hou Chen masihlah cedera, maka posisinya akan digantikan oleh Hou Yu. Melihat tunggangan Hou Chen sangatlah kecil dan imut, jelas membuat beberapa orang meragukan kemampuan makannya. Terlebih lagi, Jenderal Xiao Du terkenal sebagai juara makan di kamp militer. Mengesampingkan hal itu, Xiao Du lantas memberikan aturan, siapapun yang kalah maka harus buka baju dan keliling kota Zenan. Di bawah instruksi Lin Xin, pertandingan makan dimulai. Siapapun yang berhasil makan ayam panggang terbanyak dalam waktu 10 menit, maka secara otomatis akan langsung menjadi pemenangnya. Tidak butuh waktu lama, Xiao Du berhasil menghabiskan 3 ayam bakar dengan sangat mudah, sementara tim Hou Chen satu persatu mulai tumbang. Pasalnya, porsi makan mereka memanglah tidak terlalu banyak. Nah, dikarenakan tidak ada pilihan lain, Hou Yu yang menjadi kartu andalan tim Hou Chen lantas langsung memulai aksinya. Waduh, puncak rantai makanan nih, bos. Hanya butuh waktu singkat, Hou Yu berhasil menghabiskan seluruh ayam bakar tanpa tersisa, sehingga kemenangan menjadi milik tim Hou Chen. Akan tetapi, tiba-tiba Hou Yu mengatakan kepada Hou Chen kalau dia harus kembali ke dimensinya untuk berevolusi. Meski Hou Chen sempat khawatir, serta dimensi tersebut sangatlah berbahaya, namun dikarenakan tidak ada pilihan lain, Hou Chen lantas mengizinkan Hou Yu untuk kembali ke dimensinya. Sementara itu, ketika Xiao Du baru saja ingin menerima hukuman kekalahan, seorang jenderal tiba-tiba menghampiri Hou Chen, di mana dia dan Sai Er diminta oleh pemimpin kota Zenan untuk menghadiri rapat penting.
Baru saja ingin memasuki ruangan rapat, Hao Chen bersama Sai Er langsung dihadang oleh kedua penjaga serta melarang mereka untuk memasuki ruangan, di mana para petinggi kota Zenan sedang mengadakan rapat penting. Mendengarkan hal ini, Long Hao Chen lantas menjelaskan identitasnya serta mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat tersebut. Sayangnya, ucapan Hao Chen tidaklah dipercayai oleh salah satu penjaga. Pasalnya, bagaimana mungkin seorang pahlawan kota Zenan memiliki usia sangatlah muda dan tiba-tiba... Melihat Hao Chen mampu menekan prajurit tingkat 5 hanya dengan auranya saja jelas sangatlah mengejutkan. Akan tetapi untuk memastikan identitasnya, si penjaga meminta Hao Chen untuk menunjukkan tokennya. Alhasil setelah melihat dan memastikan bocah di hadapannya adalah Hao Chen, kedua penjaga lantas mempersilakannya untuk memasuki ruangan. Sementara itu, ketika para petinggi sedang membicarakan penyerangan sebelumnya yang dipimpin oleh 12 dewa iblis serta masihlah heran kenapa tidak ada serangan kedua sampai saat ini, Ling Xiao lantas menenangkan suasana, pasalnya permasalahan tersebut akan segera mereka bahas. Bersamaan dengan hal ini, Long Hao Chen bersama Sai Er akhirnya terlihat tiba di ruangan. Pada awalnya, salah satu tetua terlihat ragu. Namun, Su Xian dengan cepat menjelaskan kalau pemuda di sampingnya bernama Long Hao Chen, pahlawan kota Zenan. Bahkan dengan bakatnya saat ini, Hao Chen menjadi satu-satunya kandidat yang akan memimpin kuil kesatria di masa depan. Tidak hanya itu, Sui Feng juga akhirnya angkat bicara, di mana Seng Sai Er juga orang berbakat, satu-satunya kandidat pewaris kuil assassin. Dengan kata lain, kedua pemuda ini memanglah layak mendapatkan julukan pahlawan. Penjelasan barusan lantas menarik perhatian Ling Xiao, sehingga dia berniat mengajak Hao Chen bergabung dengan aliansinya, bahkan mencoba membawa Hao Chen untuk berbincang empat mata. Jika Hao Chen bersedia bergabung serta menjadi murid pribadinya, maka Ling Xiao berjanji akan membantunya menerobos level 9 dalam waktu 10 tahun melampaui Sui Feng dan Su Xian. Meski tawaran ini sangatlah menggiurkan, namun Long Hao Chen justru menolak tawaran barusan. Dia mengatakan jika dirinya adalah seorang kesatria bukanlah seorang priest. Meski sempat kecewa dan rayuannya ditolak, namun setelah mendengar kalau Hao Chen adalah putra Long Xing Yu, Ling Xiao langsung mengurungkan niatnya. Singkatnya, Ling Xiao terlihat mengucapkan terima kasih kepada Seng Sai Er bersama Long Hao Chen, di mana mereka telah menyelamatkan kota Zenan dari gempuran gelombang pertama klan iblis. Meskipun perang telah berakhir, namun masihlah menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kurang lebih 150.000 pasukan tewas dalam insiden tersebut. Bahkan semua fasilitas kota Zenan hancur total. Meski Ling Xiao sendiri sangatlah yakin kalau serangan gelombang kedua dan ketiga akan segera terjadi, namun tiba-tiba dia mendapatkan surat dari Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, di mana dia meminta para manusia untuk membagi hasil dari gerbang impian surgawi dengan imbalan akan mengakhiri peperangan. Ucapan barusan jelas membuat beberapa orang menolaknya, pasalnya gerbang surga impian adalah milik umat manusia, bahkan selama ribuan tahun klan iblis tidaklah pernah menginginkannya. Ling Xiao sendiri pada dasarnya memanglah menaruh kecurigaan dengan niat Feng Xiu, namun demi menghindari konflik, hal ini merupakan jalan keluar terbaik. Terlebih lagi syarat memasuki gerbang hanyalah kesatria tingkat 7 atau di bawahnya, serta maksimal 20 orang. Dengan kata lain, jika mereka bisa mengirim 10 kesatria terbaik di tingkat tersebut, maka ada kemungkinan untuk bisa menggagalkan upaya klan iblis. Nah, alasan itulah kenapa dirinya mengundang Hao Chen dan Sai Er, di mana mereka berdua akan memimpin 8 kesatria lainnya memasuki gerbang impian surgawi. Di sisi lain, satu persatu pewaris dewa iblis terlihat menunjukkan diri, di antaranya Credo iblis kekuatan pilar ke-8, Angela iblis malaikat pilar ke-9, Sandian iblis petir pilar ke-10,
Yueye putri iblis bulan pilar kedua, Lengxio putri pertama kaisar dewa iblis, Masilo pewaris iblis neraka pilar kelima, Sengsang pewaris iblis roh kematian pilar keempat, Walisa pewaris iblis beruang pilar keempat. Sebelum menuju gerbang surga impian, Ah Bao yang merupakan pewaris pertama kaisar dewa iblis Feng Xiu meminta kepada seluruh anggota untuk berjuang keras mendapatkan tempat tersebut. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Say that once you taste it, you can never replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame.